our life. Let's get drunk, you and me together. Let's make this night last forever. Dalam segmen Gerobak Kelas kali ini kita berada di Pusdiklantas. Kemudian kita mempunyai kesempatan untuk mewawancarai Bapak Kapusdiklantas yaitu Kombespol Joni Hendra SH. Yuk kita tengok keseruannya. Selamat pagi Bapak. Pagi-pagi. Gimana kabarnya? Baru sampai nih ya? Siap. Ya. Bapak gimana kabarnya pagi ini? Kelihatannya segar sekali. Sehat-sehat. Kita barusan dari awal pagi, setelah itu kita sudah menjadi kebiasaan setiap hari Kamis kita beribadah Kamis pagi dalam rangka kita baca Yasin bersama. Itu kita lakukan di sana. Siap. Selalu Bapak menjabat di sini, perubahan apa saja yang sudah Bapak lakukan? Oh, jadi begini, pada dasarnya saya tidak terlalu banyak melakukan perubahan yang banyak. Saya hanya melakukan perubahan pada aspek yang mendasar saja, karena memang itu sudah visi dan misinya Polri kan sudah ada, tapi sudah jelas. Saya hanya dua. Yang pertama adalah ada dua unsur. Yang pertama adalah bagaimana nanti kelak peserta didik di lapangan itu betul-betul dia bermanfaat bagi pengguna jalan. Jadi yang pertama adalah aplikatif. Yang kedua adalah esensial. Itu yang pertama jangka pendek yang harus saya lakukan terhadap mereka. Sehingga apa-apa yang menjadi temuan saat ini itu tidak lagi dilakukan oleh petugas lalu lintas di lapangan. Itu. Unsur aplikatif itu seperti apa, Bapak? Nah, aplikatif itu menurut saya adalah yang langsung dirasakan dan manfaatnya bagi masyarakat. Ketika seorang petugas lalu lintas itu mampu menolong masyarakat pengguna jalan. Contoh sederhananya adalah ketika seorang hendak menyeberang di zebra cross. Manfaatnya itu. Jadi saya rasa itulah sederhananya dan masih banyak lagi contoh yang lain. Apabila seperti unsur esensial itu seperti apa? Nah, kalau esensial menurut saya itu sudah menjadi adalah hakikatnya tugas kepolisian yang harus kita tegakkan, harus kita lakukan. Itu menurut saya. Untuk sistem dan mekanisme pembelajaran di dalam Pusdiklantas itu sendiri seperti apa? Mengacu kepada Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2015 tentang pendidikan Polri. Bagaimana hasil didik ini menjadi profesional, bermolar, modern, sesuai dengan tuntutan kompetensi saat ini. Yang kedua adalah, sebelum tenaga pendidik ini melakukan proses belajar, mereka harus mampu dan bisa membuat desain pelajaran. Itu dulu yang harus mereka lakukan dan harus mereka siapkan sebelum peserta didik hadir di Pusdiklantas dan di Polri. Yang ketiga tentunya dalam melaksanakan proses belajar mengajar, metodenya tentu tidak beda dengan apa di tempat pendidikan lain seperti ceramah, demonstrasi, diskusi, pemecahan masalah atau problem solving, lantas studi kasus, drill atau pengulangan, simulasi, juga bermain peran atau role play. Itu sementara mekanisme sampai betul-betul mereka menyampaikan kepada peserta didik sehingga peserta didik itu dapat menerima pesan-pesan apa yang disampaikan oleh para gadiknya. Pertanyaan yang terakhir Bapak Ibu, untuk kedepannya harapan Bapak seperti apa? Saya adalah kepada peserta didik kita yang kelak akan belajar di Pusdiklantas dan di Polri ini, harapannya adalah satu, dia minimal harus mampu dan memahami akan tugas pokoknya. Karena tugas pokok kepolisian khususnya di bidang lalu lintas itu kan tidak banyak sebenarnya. Kalau pernah saya belajar dulu itu hanya 3E 1I. Apa itu? E pertama adalah enforcement. Bagaimana kita melakukan penegakan hukumnya yang baik tentunya. Yang kedua adalah edukasi. Bagaimana kita memberikan pendidikan masyarakat terhadap lalu lintasan. Yang ketiga adalah engineering. Bagaimana anggota juga mengerti akan rekayasa lalu lintasnya.
kapan dia harus melakukan kontraflow ketika menghadapi kemacetan, termasuk penegakan hukum, kapan dia harus melakukan penegakan hukum, kapan dia harus melakukan diskresi kepolisian. Itu yang terakhir adalah identifikasi runway, di mana dia harus mengetahui bagaimana korsek terbit SIM, bagaimana dia harus memahami korsek BPKB, bagaimana juga dia harus mengetahui kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang kendaraan bermotor. Itu yang terakhir paling terakhir sekali adalah bagaimana seorang polisi lalu lintas mampu menyelenggarakan kegiatan penyidikan dalam rangka laka lantas. Pagi Bapak. Pagi. Perubahan kurikulum seperti apa yang diterapkan di Pusdiklantas itu sendiri? Di Pusdiklantas itu dalam menyusun kurikulum itu disesuaikan dengan situasi Kamtibmas yang ada. Kita mengadakan rakorsun bertiga. Bertiga ini maksudnya Pusdiklantas, kemudian Korlantas, pembina fungsi, dan Lemdiklat itu sendiri, khususnya Biro Kurikulum. Setelah ada hasil penyusunan, kita susun kalender pendidikan. Penyusunan kurikulum pendidikan di Pusdiklantas disusun secara bottom up dengan mengikuti tahapan-tahapan seperti itu sebagaimana diatur dalam Skep Kapolri nomor 50 2 Romawi 2008.